Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membuat peta kemiringan lereng. Langkah pertama adalah masukkan dem dengan cara pada layer, add raster layer. Langkah kedua adalah mengubah koordinat sistem dengan cara raster, projection, warp atau reproject. Pada jendela reproject, source CRS diisi dengan WGS84 sebagai project CRS. Target CRS diisi dengan UTM zone wilayah lokasi kajian. Kemudian, lakukan simpan file pada folder yang diinginkan. Langkah ketiga adalah membuat slope dengan cara raster, analisis, kemudian pilih slope. Pada jendela slope, input layer diisi dengan hasil dari reproject tadi. Kemudian klasifikasi slope bisa disesuaikan dengan pedoman yang digunakan, persen atau degree. Tidak lupa untuk melakukan simpan file. Langkah keempat adalah melakukan reclassify dengan cara pada processing toolbox, pilih raster analysis, kemudian reclassify by table. Reclassification table bisa disesuaikan dengan pedoman yang digunakan, seperti yang terlihat pada layar. Langkah keenam adalah konversi raster menjadi poligon dengan cara raster conversion polygonize. Pada jendela polygonize, input layer adalah hasil reclassify tadi, kemudian sesuaikan nama file. Lalu lakukan simpan file. Langkah terakhir adalah klik kanan pada layer, kemudian properties. Pada simbologi, ubah menjadi categorize.
Lalu sesuaikan warna filenya. Kemudian, untuk memperindah peta, lakukan layout peta sesuai dengan kaidah kartografi.